Apakah ada Pancasila di hatimu? Siap! Apakah ada merah putih di dadamu? Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santu Anda, salam bela negara, bela Indonesia ku, karena Indonesia rumah kita bersama. Tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID masih cukup tinggi. Baik, beberapa waktu lalu atau di video yang lalu saya ngebahas dua tentang komponen cadangan, yakni yang pertama adalah tentang rekrutmen komponen cadangan, kemudian yang kedua saya compile dalam lagu Mars Komcat atau komponen cadangan yang diciptakan oleh Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Bapak Majen Dadang Hendra Yuda. Nanti juga bisa teman-teman lihat, dan kali ini saya akan coba berbagi terkait pengalaman mereka di komponen cadangan yang rilis juga oleh Kementerian Pertahanan melalui belanegara.org. Ini cukup menarik karena dari apa yang telah mereka ikuti selama 3 bulan dalam latihan dasar komponen cadangan ini, hasilnya cukup mengembirakan, dan ini dapat dilihat dari berbagai komentar dari mereka. Nah, ini kita simak videonya. Apakah ada Pancasila di hatimu? Siap! Apakah ada merah putih di dadamu? Siap! Di mana? Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sebagai dosen. Saat ini saya bekerja di salah satu TV internasional sebagai reporter. Saya sudah bekerja dan sekarang status saya sudah menikah. Pekerjaan karyawan swasta. Saya bekerja di kantor distrik Mimika Tengah. Pekerjaan saya mahasiswa. Saya seorang wira swasta. Motivasi saya mengikuti komponen cadangan adalah salah satu hak dan kewajiban saya sebagai warga negara untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara sesuai dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, saya juga ikut turut menyukseskan visi dan misi kampus saya itu sebagai kampus bela negara. Saya melihat bahwa Indonesia memerlukan tangan-tangan baru untuk bisa menyelamatkan jika nanti suatu waktu dalam keadaan genting. Dan saya juga melihat bahwa rasa cinta tanah air di masyarakat memang harus dipupuk dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Saya mengikut Komcat ini untuk membela NKRI. NKRI selalu arisat menghati, NKRI harga mati. Melatih diri saya, menambah wawasan saya, mengemban dan ikut andil bela negara. Pertama-tama untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia, membela tanah air dan ibu pertiwi ini. Yang kedua, saya ingin diri saya itu lebih disiplin, lebih maju, dan untuk membantu keluarga juga. Tunjukkan aksimu! Maju jalan! Sesa bela koraksi, walau panas terik matahari, maju aksi, selalu silih berganti, bagiku itu langkah pasti. Motivasi mengikuti komponen cadangan, ingin mengabdi kepada negara dan bangsa. Selain membela negara, juga guna untuk penerapan disiplin dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. Mengabdikan diri kepada bangsa dan negara itu sendiri. Terus yang kedua, mengambil disiplin ilmu militer ini sehingga kelak bisa bermanfaat untuk saya secara pribadi dan kesatuan saya. Dan yang paling penting adalah membanggakan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Adalah untuk mengabdi kepada negara Indonesia dan menjadi orang yang lebih baik dan bisa membanggakan orang tua saya. Saya sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Pertahanan secara khusus TNI dan Indonesia. Saya akan gunakan seluruh kemampuan yang saya miliki untuk membantu untuk pemerintah ini untuk lebih baik lagi. Siapa kita? Pemuda Indonesia! Siapa kalian? Komponen cadangan! We'll be right back.
mudah-mudahan kegiatan yang pertama ini akan menghasilkan para pemuda dengan latar belakang yang bervariasi, baik itu dari PNS, dari pegawai swasta, termasuk dari masyarakat yang lainnya, dapat terbentuk untuk siap mendukung kekuatan TNI sebagai kekuatan utama. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Nah guys, jadi komponen cadangan ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kemudian komponen cadangan ini juga mendapat beberapa hak juga kompensasi. Komponen cadangan ini juga di bawah komando langsung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jadi kita tunggu untuk pembukaan atau rekrutmen komponen cadangan angkatan kedua. Tetap semangat, jadi tetap jaga kesehatan, tetap prokes. Sekali lagi, salam sehat, salam bela negara, yuk bela Indonesiaku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.